Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini di segmen Ramadan, Ramadan ceria. Di segmen Ramadan ini kita belajar bersama ya. Kita akan belajar huruf hijaiyah teman-teman. Hurufnya masih berantakan teman-teman. Wow, masih berantakan nih teman-teman. Dan ini nanti untuk peletakan hurufnya teman-teman. Kita belajar bersama ya nanti teman-teman. Siap? Oke. Yang pertama ada huruf alif. Silahkan dipasang. Di mana tempatnya? Wow, di situ. Yang kedua ada huruf ba. Ada huruf ba, silahkan dipasang. Di mana tempatnya? Wow, huruf ba sudah terpasang, Ngang. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada huruf ta. Nah, kita ambil dulu. Ini namanya huruf ta. Silahkan dipasang. Wow, sudah dipasang teman-teman. Yang keempat, selanjutnya ada huruf titiknya tiga di atas, sa. T-S-A, sa. Ini dia, silahkan dipasang. Gimana ini? Wow, di sini teman-teman. Betul. Lanjut ya. Selanjutnya ada huruf ja. Ini dia. Kita letakkan di mana? Wow. Selanjutnya ada huruf H. H. Di mana teman-teman? Huruf H-nya. Ini dia. Silakan dipasang. Selanjutnya ada huruf kh. Titiknya di atas. Ini dia. Selanjutnya ada huruf da. Yeay. Ini dia. Wow, silakan dipasang. Selanjutnya ada huruf za. Ini dia. Silakan dipasang. Selanjutnya ada huruf ro. Ini dia. Silakan dipasang. Selanjutnya apalagi ya? Ada huruf za. Za. Huruf apa? Za. Selanjutnya ada huruf sa. Ini dia sa. Huruf apa? Sa. Oke. Selanjutnya ada huruf sya. Ini dia huruf syanya teman-teman. Silahkan dipasang. Gimana, benar nggak ibu-ibu? Wow, benar. Sementara Ustazah Cilik masih benar memasangnya. Alhamdulillah. Yuk lanjut yuk. Kayak obatan anak. Kayak apa? Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada huruf so.
Ini dia hurufnya so. Silahkan dipasang. Ya, betul. Selanjutnya ada huruf apa ini, teman? Bukan, ini nanti ya. Selanjutnya ada huruf do. Do-nya mana ya? Oh, ini dia. Ini huruf do. Ya, silakan dipasang. Di mana tuh? Wah, benar. Yuk, lanjut yuk. Selanjutnya ada huruf to. Ini dia huruf to-nya. Silakan dipasang. Iya, benar sekali. Lanjut ke huruf. Oke. Oke, pintar. Alhamdulillah. Selanjutnya, tinggal sedikit lagi teman-teman. Ada huruf Ain. A. Mana anak? Dilihatkan ke teman-teman. Oke, lanjut. Huruf Go. Iya, Go. Pinter. Yuk, dipasang yuk Go-nya. Huruf Go-nya. Selanjutnya ada huruf Fa. Fa-nya ini teman-teman. Iya, bagus. Ya, dipasang. Gimana ya? Wah, benar. Selanjutnya ada huruf Ko. Iya, Ko. Pinter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada huruf Kaf. 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 Ini dia huruf Kafnya teman-teman. Ayo, mari diletakkan. Dah, silahkan diletakkan. Ada tempatnya. Wow. Selanjutnya ada huruf La. Ini dia. Sudah tidak berwarna. Oke. Oke, silahkan dipasang. Nah, pintar. Selanjutnya ada huruf Ma. Ini dia. Oke, selanjutnya ada huruf ya, Nun. Oke, selanjutnya ada huruf Wow. Wow, bukan wow ya teman-teman. Ya, silahkan dipasang. Selanjutnya huruf H. Ini dia, silahkan dipasang. Ada huruf selanjutnya lam. Ini dia la, lam. Ini dulu lamnya dulu nak. Lamnya dipasang ya. Yang terakhir Hamzah ya. Ini harusnya yang terakhir teman-teman, yang ya, tapi sudah dipasang duluan sama Ustazah Cilik.